Alex Hiranu, kakak gue. Dia salah satu pianis terbaik di generasi ini. Dia juga diidolain fansnya. Dan di depan fansnya selalu kelihatan manis. Tapi sebenarnya, dia psycho. Gak pernah senyum. Super perfeksionis. Dan dia itu nakutin. Mia Clark, dia penari kontemporer, berbakat banget. Dia itu orang yang manis, menyenangkan. Setiap kali ada dia tuh kayaknya semuanya perfect. Waktu itu, gue lagi ke studio nemuin si Lucy. Gue ngeliat dia lagi ngedance. Langsung gue suka Lex. Nih, lo kalau ketemu dia ya, gue yakin sinis lo hilang, bro. Gue matain tangan pianis terkenal di generasi kita. Carl, I want you to cancel my tour. All of them. LA, Boston, Chicago. Saya mau minta maaf. Maaf, saya benar-benar gak sengaja. Saya mau tanggung jawab atas kejadian hari ini. Kamu emang harus tanggung jawab karena udah bikin tangan saya cacat. Mulai sekarang, kamu urus semua keperluan saya. Jadi pembantu, supir, tukang masak. Selama 2 bulan tanpa dibayar sampai perban ini dibuka. Kamu lulusan Juilliard atau ada orang yang kasih jaket itu ke kamu? Lulusan Juilliard kan bukan cuma kamu. And I would like you all to meet Mia Clark. She is one of my best students, and I'm sure you have all heard of her before. Lu ngajakin dia ke Eleanor Hall, lo. Terus lu ngajakin dia dinner bareng. Kenapa lu? Lu suka kan sama dia? Lu cinta sama dia, Lex? Iya. Ya gue sih cuma pengen bilang bahwa gue tuh suka sama dia. Ada sedikit masalah sama jantung aku. Dokter udah minta kamu untuk berhenti nari dan gak latihan berat, kan? Hidup seolah-olah besok kita akan mati. Mulai dari sekarang kamu tinggal sama aku. Lagu baru kamu, kan? Ini lagu belum selesai. Apa judulnya? Sunshine Becomes You. Aku harap dia tahu bahwa selama aku masih bernafas, aku akan selalu mencintainya sepenuh hatiku. Selamanya. Let me kiss you.